Hai semua, assalamualaikum, welcome back to my kitchen. Hai, apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja ya teman-teman. Nah teman-teman, sesuai dengan janji saya kemarin, aku mau ajak kalian mukbang, masak-masak. Kali ini aku mau masak yang panen kemarin, ini kenikir. Kenikirnya nanti itu tak rebus aja ini teman-teman ya. Tuh, yang panen kemarin. Dan ini kangkungnya aku tumis aja pakai bawang sama cabai, udah aku siapin juga. Terus nanti aku mau goreng tempe, ini udah aku bumbuin. Tuh, biar rasanya lebih sedap, tak bumbuin dulu tadi rek. Jadi tak rendam sama bumbunya. Terus ini salmon, seperti biasanya ini salmon, Bang Edi satu, aku satu ya. Tak bumbuin ini aja, black pepper sama garam aja. Terus apalagi, aku masakin nasi basmati buat Bang Edi, tapi dengan rasa koriander teman-teman, rasa daun ketumbar. Coba nanti Bang Edi suka nggak? Ini udah tak masak di rice cooker. Nanti kalau Bang Edi suka, kapan-kapan tak kasih tutorialnya ya. Kali ini aku coba-coba aja sih Bang Edi suka enggak gitu. Oke, lalu langsung aja aku mau menggoreng tempenya teman-teman. Oke. Sini. No. Kata Bang Edi kok enggak sini-sini. Oke, sini-sini, Bang. Nah, ini nasinya barusan matang teman-teman tuh. Ini kayak nasi liwet ya. Baunya harum banget karena ada koriander. Oke, langsung aja aku mau goreng tempenya dulu, Rek. Kayaknya aku masih punya stok itu, teman-teman. Ikan asin. Ternyata aku masih punya ikan asin. Ini cocok buat kenikir sama tempe, ya, Rek. Tuh, aku punya ikan asin. Jadi nanti tak bumbuin ini aja ikan asinnya. Goreng tempe terus goreng ikan asin gitu ya. Oke. Udah panas belum ini minyaknya? Udah kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya masuk semua ya, biar cepet ya Rek masaknya. Karena aku masaknya cepet-cepet ini. Nanti tuhnya tak rebus-rebus aja gitu ya. Soalnya keburu packing teman-teman. Besok kita udah terbang ke Jerman. Yes, Bang. Apa? I need a quick cooking because I need to packing. Oke, dan sebelah sini masih sisa ininya, jadi nih aku goreng ikan asin sedikit aja, Rek. Dried fish. Iya. Yeah. For you ya. untuk Bang Edi ya, Bang ya. Yes, Bang. It's for you. You like it? Ikan asin. Ini kayaknya nanti tepungnya ikannya tak kasih tepung sedikit, teman-teman. Biar kayak ikan asin di Indonesia waktu itu Iwa asin kropos namanya ya. Enak banget waktu kecil itu. Makan ikan asin kropos ya, Bang ya. Bang, do you try eating salty fish then? No, stick to fish and chips. Oh, Bang Andy sukanya fish and chip, Rek. Nah, oke teman-teman, ini langsung aja aku masukin ini ya. Kenikirnya supaya awet hijau. Kasih minyak sama garam, teman-teman ya. Kasih minyak yang dari sini aja, Rek. Sedikit aja gini ya. Oh, nanti hasilnya tuh hijau dan enak. Dan jangan lama-lama, teman-teman. Nanti nutrisinya hilang kalau lama-lama. Yes, Bang ya. No boil too long, otherwise got no nutrition. Boil the goodness out of it. Ya, ini ikan asin. Saya tak coba, Rek. Ini dari tadi aku mimil masak di samping mimil ya. Ikan asin-asin banget gak sih? Tak coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Gak terlalu asin, teman-teman.
Enak banget. Oke, ini gampang aja, Rek. Tunggu mendidih, langsung. Aku sekarang di sini mau masak itu, teman-teman. Ya kan? Ini kayaknya kebanyakan minyak, Rek. Aku nggak suka banyak minyak-minyak kalau masak sayur ya. Jadi tak paruh sedikit aja. Minyaknya masih bersih, sayang. Iman-iman ya, Rek ya. Pakai minyak jerantah. Minyaknya biar nggak kemana-mana. Oke, jadi ini habis tak buat goreng-goreng, langsung aja tak buat masak kangkungnya, teman-teman. Pokoknya kalau masak di dapur harus berantakan ya, Rek ya. Masaknya wis campur aduk, wis kayak kampung gitu. Oke, langsung aja dimasukin bawang sama cabai. Aja. Hari ini mulai dingin, teman-teman. Dingin lagi ya, Bang. It's chilly outside, windy and raining. Hujan di luar dan agak semeriwing gitu. Jadi agak lesu kali ini. Semeriwing, capek, dan aku sibuk banget kali ini ya. Karena setrika itu, siap-siap mau travel besok. Jadi ini aku ngambil videonya ala kadarnya aja ya. Yes, Bang. Karena take quick video. Habis ini di review, aku udah gak sabar Rek. Makan ikan asin sama kenikir sama timun. Ini enak banget, bener-bener timun Indonesia ini. Di sini timunnya nggak kayak gini biasanya ya, hijau yang panjang itu. Aku belinya itu bibit yang pendek kecil gitu. Nggak tahu ini kok jadi timun Indonesia. Apa karena tanahnya tak campur sama bibitnya bayam, teman-teman. Jadi kayak dicangkok gitu ya. Jadinya magic ya Rek. Oke, langsung aja tak masukin, udah baunya harum. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Andy kali ini nggak ngomong ya. It smells spicy, bah. Why didn't say anything today? Are you sakit gigi? Lemas. Lemas, kata Bang Andy. Ini tak habisin aja, tinggal sedikit ini masakoku. Ini nggak tak kasih terasi, teman-teman ya, karena aku udah ada sambal terasi. Jadi ini masaknya gini aja. Oke, yang ini udah tak matiin aja, teman-teman, karena aku nggak mau terlalu itu ya, terlalu warnanya terlalu kuning. Terus langsung tak siram air dingin aja biar cepet hijau, biar tetap hijau kenikirnya ya. Oke, ini tadi udah tak bumbuin ya Rek, tinggal ngaduk aja. Habis ini udah matang semua, makan itu juga udah matang, salmonnya udah berhenti. Oke, Bang Andy siap-siap. Tambahin air sedikit, Rek. Bismillah. Nah, oke teman-teman, akhirnya udah matang semua ya. Aku udah nggak sabar makan ikan asin sama lalapan, yes Bang. Conan, you wanna rice? How many rice you want? 2, 3. One more. Oke, sama-sama. Aku karena ada sambel, ada ini, aku mau makan nasi putih aja, teman-teman ya. Nasi putih. Yes. Oh, maybe later. Can you cut me half, please? Okay. Yeah, because I got a lot of stuff in here. Ini yang banyak hari ini menuku, teman-teman ya. Ini yang kangkung balajannya tadi. Jadi aku masaknya itu cepet-cepet banget. Thank you, karena kita mau cepet-cepet packing. Ini udah malam ya. Yes Bang. Thank you.
Sama-sama. Masya Allah, enak banget ini, Re. Ini ikan asinnya. Kenikir, Bang. Try that one, baby, a little bit. This fragrant. It's like a salad. Bismillahirrahmanirrahim, tak nyoba kenikir kura ya. Oh, ini one. Bismillah. Sorry. Masya Allah. Enak banget ini tempenya, Rek. Bismillah. Enak. Nih, menu istimewa, teman-teman. Menu sederhana jadi istimewa kalau di sini. Menu bintang 5. Yes. This is our favorite. Salmon, ya. Enak banget, Rek. Apalagi sama ini kenikir sama sambal mentah. Jos. Mau bikin urap. Bahannya kurang, teman-teman, karena belum belanja ya. Aku ngabisin stok di kulkas, habis itu belanja. Tapi belanjanya kalau udah pulang dari Jerman. How does that? Good. Yeah. Nice, right? Ikan asinnya ini enak banget, enggak asin. Add some more lemon and lime. Enak banget deh. Lemon. Got fresh lemon deh. Lemon and lime. Oh, I didn't put in here. No, I don't want touch, yeah. Sambal very spicy. Yeah, I was gonna, yeah. That might be a bit spicy. Enak banget, Bang. Eat this one for you. Eat this. Okay. Bang Andi enggak makan timun. Enggak suka dia. Timun enak, but you don't like it. Cucumber. Udah mulai meler, teman-teman. It doesn't like me. What does that mean? It means if I eat, I could eat, yeah? You can eat? But it probably make me ill. Oh, really? Katanya Bang Andy bisa makan tapi perutnya itu sakit. Nggak enak gitu kalau nggak cocok ya. Ini mau rice. Cheers. Cheers. Bought the train tickets. What? Tomorrow? Ini cabe kenapa pedes ya? Cabe ya pedes ya, Rek ya. Tak pedes jenenge, elek legi ya. Tomat ya. It's a bit big, this one, lah. Just move over there first. Can you take the small one for me? You can eat that one. That one meat this bit crispy for me. Itu yang daging bagus. Tak suruh makan bangun di teman-teman. Karena dia lauknya cuma salmon aja. Kalau aku kan banyak, ada tempe, ada ini. Macam-macam punya aku. Enak banget, Rek.
Ini timunnya persis timun Indonesia. Nikmat banget dong. Yummy. Mantap. 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 This is the first time I cook rice for you. That one mantap. It's quite nice, boss. Yeah, basmati. Itu koriander segar, teman-teman ya. Masya Allah, sambelnya pedes banget tapi enak. Sorry guys, meler. Ini kalau nggak habis, tak buat makan siang. Sebelum berangkat ya. I'm gonna put in lunchbox this one for tomorrow. Sampai nangis aku. Pedas banget. Enggak ngapus sih aku. It's more rice, right? I give you... quite full. Really? I give you a little bit earlier. Ini enak banget ikan asin ini. Kayak kerupuk. Ini kangkungnya juga enak deh. Pokoknya everything nikmat hari ini ya. Ini cok, kompil. Vegetable. Little bit. Enough. Oke. Okay. Nih, kenyir enak banget. Loh, kayak gini masih keras, teman-teman. Karena aku sukanya keras kayak gini kalau kenyir ya. Kalau masih keras ini nih, baunya masih harum. Nah, sini sini. Bang ini nggak makan kulit ya, aku ya makan sekalian. Sebetulnya nasiku kurang, teman-teman, tapi udah nggak punya nasi. Ada nih yang nasi yang ini. Nikmat yo. Are you finished? Well, just my knife and fork like that means not finished. Still open. Okay then. Takaran udah selesai. Soon finished. So what? Hmm. Enak banget. Yummy. Nice.
Mana sih kerja-kerja? Betul. Full now ya, nak kerja-kerja. No, mine is kerja-kerja anyway. That thing wasn't me. It was you. No, yesterday you hungry kerja-kerja. Oh, yesterday, yeah. When we panen. Yes, that was mine. Got a bit of salmon for your lunchbox too. For you. McDonald's at the airport. Bang, ini makan McDonald katanya buat makan siang, Rek. Enak aneh sih ya, sama McDonald. This one more yummy than McDonald. Mantap. Mantap, udah bersih. You clean as well. Alhamdulillah. Kenyang banget aku, Ren. You full? Kenyang. Oke, teman-teman, berhubung aku udah kenyang, Bang Endi udah kenyang, ini masih ada kayaknya buat makan siang besok, oke? Jadi aku mau sudahin video kali ini. Terima kasih yang menonton mukbang kita hari ini. See you next video. Bye.